Sebelum Perang Dunia II tahun 1939, tercatat ada 66 kebun kelapa sawit di Indonesia, yang kemudian menyusut hanya 45 kebun pada tahun 1957. Berkat repelitas 1, 2, dan 3, kini telah berjumlah 152 kebun yang sudah menyebar ke berbagai provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kebun kelapa sawit mencapai 8,9 juta hektar, naik hampir 300 ribu hektar dibanding dengan tahun sebelumnya. Angin berhembus menerpa dedaunan, hijaunya terhampar meneduhkan alam ini. Mereka indah tiba saat berbuah. Saat ini, luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,3 juta hektar dengan melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja dan menghasilkan produksi minyak sawit lebih dari 35 juta ton pada tahun 2020. Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang memiliki peranan penting dalam memasok dan mematuhi permintaan minyak nabati di tingkat global. Meskipun tahun 2020 Indonesia dilanda dengan pandemi COVID-19, tapi nilai ekspor produk kelapa sawit tetap menunjukkan angka positif, yaitu di kisaran 22,97 miliar US dollar atau tumbuh besar sebesar 13,6% dari tahun 2019. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan produk kelapa sawit terhadap devisa negara. Sedangkan harga referensi untuk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil CPO pada periode April 2021 cukup tinggi, yaitu sebesar 1.093,83 US dollar per ton. Hal ini tentu sangat berdampak positif pada penerimaan negara serta peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit.